Oke, di video kali ini cara kita untuk mengaktifkan hotspot mati secara otomatis. Jadi, di saat kita berbagi hotspot, nah apabila HP ataupun HP teman kalian itu sudah tidak terkoneksi, kita kan mager mungkin mau mematikan hotspot secara manual. Kita bisa aktifkan fitur mati secara otomatis supaya nanti dia apabila tidak ada koneksi bakalan mati secara otomatis ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk cara mengaktifkan, kita harus aktifkan terlebih dahulu ya guys ya. Buka saja pengaturan. Teman-teman pergi ke bagian koneksi dan berbagi. Nah, di sini teman-teman pergi ke hotspot pribadi. Nah, di sini ada fitur yang namanya matikan hotspot pribadi secara otomatis. Di sini bisa teman baca matikan hotspot secara otomatis bila tidak ada perangkat yang dihubungkan selama 10 menit. Nah, di sini diaktifkan. Ini cocok untuk kita yang mager. Jadi kalau kita malas untuk menonaktifkan hotspot ya secara manual, kita bisa aktifkan fitur itu yang itu tadi. Oke, jadi tipsnya cukup mudah dan cukup sederhana ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.